Nama anggota Dewan DPRD Provinsi Bali mulai pertama, yaitu Dapil Denpasar, I Gusti Ngurah Gede Mahendra Jaya, Madi Mulyawan Arya, Anak Agung Istri Paramita, Ketut Suwandi, kemudian Anak Agung Gede Agung Suyoga, Kris Anat Siaw, dan Niwayan Sari Galung dan Sulpikar, kemudian I Bagus Alif Sucipta, I Wayan Bawa, Agung Bagus Tri Chandra Arka, Wayan Desel, Ketut Tama Tenaya, Inyoman Laka, perwakilan dari Dapil 2 Badung. Dapil 3 Tabanan, I Ketut Purnaya, PDIP, Made Usmantari, PDIP, Ketut Suryadi, PDIP, I Nyoman Wirya, Golkar, I Gede Kut, Ketut Nugrahita Pendit, Gerindra, I Made Suparta, PDIP, perwakilan dari Dapil 3 Tabanan. Di sini kita langsung ke Dapil 9 ya. Ada 5 kursi PDIP, semuanya diraih oleh Imputu Dia Pradnyana Maharani, Wayan Tagel, Winarta, Imade Raiwarsa, Nilo Yuniati, kemudian Imade Budastra, dan Gerindra Kadek Diana. Dapil 4 Jembrana, Imade Kembang Hartawan PDIP, Igede Gumi Aswadam Demokrat, Ikadek Dharma Susila Gerindra, dan Ketut Sugiyasa Demokrat. 5 Bleleng, Kadek Setiawan PDIP, Igede Gede Krishna Budi Golkar, Ketut Rechineng PDIP, Nyoman Rai Yusya Gerindra, Dewa Madi Mahadiana PDIP, Gede Kusuma Putra PDIP, Sompir Dr. Nasdem, Agung Bagus Pratiksa Lingge Golkar. Ada 12 wakil dari Bleleng. Kelanjutannya nomor 9, Komang Nobas Sui Putra Demokrat, Putu Mangku Mertiase PDIP, I Dewa Nyoman Rai PDIP, Gede Harja Astawa Tri Krindra, perwakilan dari 12 kursi Bleleng yang paling banyak di Bali. Anggota DPR di Provinsi Bali, Dapil 6, Bangli Nyoman Budi Utama PDIP, Sang Nyoman Putra Erawan PDIP, Nyoman Gunawan dari Golkar. Kemudian dari Dapil 8 Klungkung, Nyoman Suwirta, I Ketut Juli Arta, Cokerdo Gede Agung. Dari Dapil 8 Klungkung Bali. Kemudian di Dapil 7 Karangasem, Kadek Darmini PDIP, Niputu Yuli Artini Golkar, Iputu Surya dan William Richard PDIP, Nyoman Suyase Gerindra, Igusti Ayu Mas Matri Nasdem, Ikomang Wirawan Demokrat. Akumulasi dari DPRD Provinsi Bali kursi, yaitu PDIP Perjuangan 32 kursi, Gerindra 10 kursi, Golkar 7 kursi, Demokrat 3 kursi, kemudian Nasdem 2 kursi, dan PSI hanya mendapatkan 1 kursi.